kasurnya empuk. Itulah celotehan Lesti Kejora ketika berada di atas kasur empuk bersama mega bintang fantasional Rizky Billar dalam cuplikan konten terbaru di akun YouTube Rizky Billar dan Lesti Kejora. Suasana semakin hangat terasa, kenapa tidak? Pasangan romantis ini akan segera naik pelaminan dalam waktu dekat ini. Namun hari ini adalah hari kejutan bagi semua orang dalam acara yang akan ditayangkan di layar kaca nantinya. Apa saja kejutannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Juni 2021 waktu setempat, sepasang kekasih muda Rizky Billar dan Lesti Kejora sedang hangat dalam pemberitaan publik seputar keromantisannya yang kian membara. Dalam sebuah cuplikan video berdurasi singkat didapatkan sepasang kekasih muda tersebut sedang beradu akting di atas kasur dalam pembuatan sebuah konten terbaru dari Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dalam cuplikan video berdurasi singkat itu nampak Lesti Kejora dengan busana blazer berwarna biru dengan hijab berwarna putih dan Rizky Billar dengan busana sweater hitam loreng berada di atas sebuah kasur dengan selimut berwarna oranye terang. Dalam keterangan video berdurasi singkat tersebut bertuliskan Q&A episode kedua Coming Sun. Seputar tanya jawab dari fans kepada artis Rizky Billar dan Lesti Kejora bagian kedua. Dengan beberapa candaan dari kameramen nampak Rizky Billar dan Lesti Kejora sedang malu-malu kucing dan romantis sekali. Dengan adegan terbaru dari Rizky Billar dan Lesti Kejora tersebut sontak membuat para penonton di laman media sosial bersuka cita dan merasa sangat senang sekali tak terbayangkan. Kenapa tidak? Momen-momen yang sangat romantis ini memang sangat menjadi menu spesial bagi fans dan para penggemar yang sedang dimabuk cinta. Bahkan komentar dari netizen di media sosial merasa muda lagi dengan melihat momen romantis tersebut. Memang diakui efek dari kepopuleran kisah cinta Rizky Billar dan Lesti Kejora telah merangkul siapa saja yang ada di jagat media sosial. Mulai dari yang muda sampai yang tua ikut berbahagia atas bersatunya dua insan fantasional Rizky Billar dan Lesti Kejora. Semua euforia yang tercurahkan di jagat media sosial setiap kali sang idola mengupdate status di laman media sosial laris manis. Begitulah kesan yang dapat ditangkap ketika postingan-postingan terbaru ditayangkan oleh sang idola Rizky Billar dan Lesti Kejora, dan itu menjadi sebuah kejutan tersendiri bagi para penggemar yang ada di mana saja. Kejutan selanjutnya akan datang dari aktor tampan Rizky Billar yang persis di hari ini akan menggelar konser single terbaru milik Rizky Billar yang berjudul Pemimpinmu. Lagu ini khusus dibuatkan untuk istri tercinta Rizky Billar yaitu Lesti Kejora. Begitu istimewanya Lesti Kejora di hati Rizky Billar sehingga dalam sesi rekaman kemarin Rizky Billar menyatakan memberikan performa suara yang terbaik yang pernah ada. Hal tersebut bertujuan agar sang bidu dangdut bawa aku ke penghulu tersebut bisa dibuat meleleh dengan kemerduan suara dari Rizky Billar yang tiada tandingannya tersebut. Dalam beberapa kesempatan yang lalu, Lesti Kejora juga mengagumi suara merdu dan syahdu dari suaminya tersebut, Rizky Billar. Suara aktor berparas India tersebut diakui bisa meluluhkan jutaan hati ibu-ibu penggemar yang ada di mana saja. Apalagi ketika mendengar Rizky Billar dengan suara desahan syahdu ketika bernyanyi, sampai melelehkan air mata para penontonnya. Dan itu diakui oleh banyak fans dan penggemar fanatik Rizky Billar dan Lesti Kejora.
Kejutan demi kejutan yang dihadirkan setiap harinya sangat membuat kebahagiaan tersendiri bagi fans dan penggemar setia dari Rizky Billar dan Lesti Kejora. Kenapa tidak? Mereka sangat mencintai sang idola melebihi apapun yang ada di dunia ini. Dan kebahagiaan itu sangat nampak terasa dalam setiap pergerakan yang terjadi di setiap harinya atas apa saja yang dilakukan oleh sang idola. Sudah barang pasti tak mereka luputkan sedikit pun. Itulah yang dinamakan cinta sejati Leslar. Beberapa penggemar yang ikut menyaksikan kejutan yang ada di setiap hari itu bahkan juga menumpah ruahkan rasa bahagia tersebut di laman-laman Instastory pribadi milik mereka masing-masing. Ada yang menuangkan dalam bentuk tulisan, ada juga yang menuangkan dalam bentuk caption, dan ada juga yang menuangkan dalam bentuk meme yang bahagia. Editan foto-foto yang sangat bagus dan menawan, memajang foto sang idola bersama foto sendiri, bahkan sampai bersuah foto sendiri dengan caption rindu kepada sang idola. Begitulah beberapa cara yang dilakukan oleh para fans dan penggemar Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dan itu semua dilakukan dengan tulus ikhlas di dalam lubuk hati mereka yang paling dalam. Memang keromantisan antara Rizky Billar dan Lesti Kejora tak ada habis-habisnya untuk dibahas. Hal tersebut dikarenakan Rizky Billar dan Lesti Kejora adalah potret cinta sejati masa kini dan juga potret cinta sejati yang merakyat. Semua kegiatan mereka telah menjadi konsumsi publik. Bahkan tak jarang-jarang para penggemar mengatakan cinta sejati milik rakyat. Itulah menggambarkan kisah cinta sejati yang sedang mereka jalani. Bagi para penggemar dan fans, membagi kebahagiaan di setiap harinya adalah sebuah kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mudah-mudahan semua yang telah direncanakan oleh Rizky Billar dan Lesti Kejora akan diberi kelancaran dan kemudahan sampai hari berbahagia itu dilangsungkan nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.